Oke. Kembali lagi ke pertandingan. Mohon panitia tolong dijaga ketertibannya. Dan tentunya kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk Profesor Dr. Andes Suparji SHMH, pakar hukum pidana. Dan itu sahabat Persada. Angka pertama itu Samba Persada 1-0. Siap melakukan satu floating yang Irfan resipnya dari Doni, kembalikan di sana. Sayang sekali usaha net dilakukan oleh Vico Zulova. Angka kembali pertama itu Samba Persada 2-0. Dua angka memimpin Samba Persada. Konsentrasi tingkat tinggi Irfan. Setnya Irfan resip dari Fahri, kembali LP-nya gila. Terpetung di sana ada Agung Sogati. 3 angka masih memimpin untuk tim Samba Persada. Tim out yang pertama diminta oleh tim Agung Mulyo Riwo. 3-0, 3 angka unggul untuk tim Samba Persada di awal-awal set yang ketiga. Iko, meneng anak-anak. Aduh. Irfan, satu floatingnya Irfan resip dari Fahri. Viko angkat ke palingnya. Angka pertama laris manis Tanjung Kimpul, anak nangis godok nikatu. 1-3, 2 angka masih tertinggal untuk tim Agung Mulia Ripon. Viko Irfan dengan satu jamming center, resipnya Kakak Indah Irfan melaku. Satu bola kuingnya keras, tak terbendung. Reneng Tambani, Abutik Duto. 4-1, 3 angka memimpin untuk tim Samba Persada di awal-awal set yang ke 3. Set pindah dilancarkan resip dari Fahri Septian. Viko kembali ke Fahri. Laki-laki laki-laki keluar di luar. 5-1, 4 angka memimpin untuk tim Samba Persada. Agung Sogati lakukan satu jumlahnya Agung, resipnya Memet. Viko umpan peketek dari Doni. Masih ada Kakak Agung Sogati umpan pada Adik Condro. Konsennya lima angka memimpin. Set punya ke belakang, resipnya Memet yang langsung ke Viko. Materi pada Afto, satu counter attack. Masih ada Irfan, Kakak ambil posisi Arso. Satu spek lah dilakukan Iwan Arso. Kancane Warno. 7-1, 6 angka masih memimpin untuk Samba Persada. Agung Sekanti, resipnya Memet. Viko materi pada Afta. Kali ini terjadi tos. Oh, terkena Mahfud mama muda di ujung timur tribun. 2-7, 5 angka masih tertinggal untuk Agung Mulyo Riwo. Bagaimanakah kali ini strategi dari Kutsanibu untuk membongkar pertahanan dari tim Samba Persada? Fahri Septia, resip dari Gagak, kembali Irfan kepada Ade. Contro masih ada Viko Afta. Triple-nya Memet lawan Agung Sekanti. Siji loro telu. Kembali Memet. Siji loro telu. Luar biasa. Satu serangan yang dilakukan oleh Fahri Septian Putra Tama. Servis Dewi, nyemes Dewi. Konsentrasi di sana, ambil posisi umpul geser. Jepik set punya keras. Resip dari Adik Condro yang keras sempurna. Kembali ke kemudian pada Adik Condro. Mohon untuk yang mengambil gambar flash dimatikan. Oke. Okay.
takut nanti babinya panas bledos. 385 angka masih tertinggal untuk ini. Aku mulia report mafu satu servis antar dua antar dua 48 4 angka tertinggal untuk ini. Aku mulia report kuasai bola kembali kali ini di sana lawan satu jemplotnya Gilang Risma Agung sekali Irfan menerima ade lagi ade Condro sang polisam nasional dari Rata Yogyakarta 945 angka masih memimpin untuk tim Samba Persada Iman Arsa dengan satu senior Risma Mehmet Tiko menteri kembali kerakap nabrak tembok Cino 10-4-6 angka meninggalkan lawan untuk tim Samba Persada Iwan Arso Risma Mehmet Tiko jumpa menteri kembali ke Doni satu blessing belakangnya Doni Haryono memecah kebutuhan untuk tim Agung Mulia Ribonan memutus rangkaian poin berturut-turut dari tim Samba Persada 5-10 5 angka tertinggal angka servis yang sempurna dilakukan oleh Afta Widura 11-5 6 angka memimpin Rutotis Samba Persada ambil posisi kebalikan di sana Adik Contro Rizina Doni Umpul ke Sici Loro Telu nah kali ini terjadi tos pengamatan sempurna dari sang wasit kali ini 6-11-5 angka memimpin Rutotis Samba Persada masih 5 angka tertinggal untuk tim Agung Mulyo Doni satu cepik servisnya dari Doni gagal menembus meti iya kayak semangat kayak wongnya ini kembali kali ini sana Fahri luar biasa satu open spek keras dari Fahri Septian Putra Tama 7-12 5 angka masih tertinggal untuk tim Agung Mulia Ribon konsentrasi tingkat tinggi servisnya Andri Juniko Rizimnya Indah Agung kembali Mahfud lagi-lagi Mahfud Nur Cahyati dengan bola kuingnya melantangkan pertahanan dari Agung Mulia Ribon 13-7-6 angka masih tertinggal untuk tim Agung Mulia Ribon Irfan servis Rizimnya Paripangina Agung Sakati dalam hati berkata makasih 14-7 angka memimpin untuk Samba Persada Irfan servis kembali ini Irfan risiknya dari Fahri Viko umpan daripada Afta masih ada Irfan kembali dari Viko Doni umpan pada Fahri kerakap bagikan momok yang menakutkan kali ini di sana ada Mahfud Nur Cahyati 15-7 botoh mulai ketar ketir linggur rajena udah terasa seger ngombe raina jangan lupa selalu gunakan corong merah untuk mengolah adonan pada baskom kali ini. Irfan, resipnya Doni, Viko umpan kembali Doni. Prasmanan, Jiko Dewi, keprok Dewi. 8-15, 7 angka tertinggal. Kali ini untuk Agung Mulyo Ribon di set yang ketiga. Ada Viko Yulpan dengan satu cemis. Senilai Viko Rizimnya Adik Condro Irfan umpan pada Agung. Sekati. Satu back spek dengan kecepatan luar biasa gagal dimentangkan oleh para blocker dan juga pemain defense dari Agung Mulyo Ribon. 8-16, 16-8 Samba Persada memimpin. Agung Sekati. Rizimnya Fahri Viko kembali ke sana. Apa ra sakno watu soko neroko 9-16
masih 7 angka tertinggal untuk tim Agung Mulyo Rimo. Fahri Septian Putra tamatkan 1 champion service. Rizimnya gagal kembali dengan Irfan kena aduh. Sondro masih dipertahankan kembali dari apa Irfan. Big Man Indah menghalau 1 peluang Irfan kali di sana. Lore masih atas CC. Lore luar biasa Iwan Arso sang penakluk rondo 2 17-0. Hidup Arso. Satu set dia resim yang memang luar biasa kepada ini. Lagi-lagi otot bagi Anda yang merasa kehilangan kunci motor Scoopy ataupun Vario, silakan ambil di ruang atau di meja komentator. Set pinjam ke belakang kembali dengan resip dari Tony kembali dengan Tony masih dipertahankan Mahfud dengan satu di jackling kembali dari pengen Vario. Perhatikan Goli apa yang terjadi kali ini, pertahanan yang sangat kokoh bagaikan semen Gresik 3 roda tim Samba Persada. Begitu banyak variasi serangan yang dilakukan oleh para pemain Agung Mulyo Rimo. Terbaca Viko kembali kali Afta akhirnya memecah atau memutus rentetan poin yang nol dari tim Samba Persada. Winda poin 10-19, masih 9 angka tertinggal untuk tim Agung Mulyo Rimo. Irfan pada Ade Condro, satu spek keras dilakukan Ade Condro. 10 pur 3 bawah duduknya semakin tenang. Iwan Arso resip dari Fahri Satian Andre Zuliko, satu serangan cepat dilakukan oleh Andri. Keluar 22-10. Iwan Arso pindah poin pun terlubuk 22-11. Aftawi Dura dengan satu floating resim Agung Sekanti Diki Berlianto kembalikan di sana. Doni Haryono Viko Yulpan Peketek Baru Rekap ratakan gol 23-11. Nampaknya kali ini para pemain dari tim Agung Mulyo Rimo belum bisa membongkar pertahanan yang ditunjukkan oleh anak-anak dari Samba Persada. Satu cemeng kerana adik Condro Viko kepada apa? Lagi otot kawat balung tepoko kerja semangat rasa mikir cangkemi tonggo. Boy adik Condro sekarang boleh tutupan joker. Kembali kali ini kuasa berada di sana Doni Haryono. Ambil posisinya Doni. Jumping set dia resip dari kakak Irfan kepada aku. Membentur para middle blocker tangguh dari tim Agung Mulyo Rimo. 13-24. Doni Haryono. Satu jumping setnya Doni, resipnya kembali Agung kali ini pentingnya Arso, masih ada Doni, triple, Mehmet pelan Arso ambil posisinya, Diki Berliado, ada gagal kembali dari Irfan, Arso, Gayung Tuno, 14-14.
4 likur Oke. Prinsip aku sekali Irfan dikitkan aku masih bertahan kali back attack-nya Doni ada di contoh kali ini Arso Ron Sengking jatuh menutup set yang ketiga untuk sementara ini Sabah Persada rating satu set atas lawannya Agung Mulyo Riko